Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Jisim bersama di Rahman123ZZ. Oke ya, dan kembali-bali lagi dengan gue di sini. Dan ya, udah jarang banget ya gue upload video ya. Ya mungkin udah sekitar 2 atau 3 bulanan gue nggak upload video. Ya, gue mohon maaf banget ya guys, karena ya mau gimana lagi, gue emang lagi benar-benar sibuk benar ya guys, banyak banget tugas dari sekolah-sekolah gitu. Aduh, dan kebetulan banget hari ini gue lagi nggak begitu banyak tugas, dan di video ini lagi malam Jumat. Tapi sebenarnya ya mungkin kalian kepikiran, kenapa sih nggak main game horror aja ya, nggak mesti main game horror juga sih sebenarnya ya. Jadi oke, di sini gue bakal mainin games, yaitu adalah game Modern Combat Versus. Jadi itu adalah game Android yang teman-teman bisa download gratis di Google Play Store. Dan di video kali ini, Modern Combat Versus ini udah rilis. Untuk di part sebelumnya kan gue mainin yang masih tapang ban, dan sekarang udah rilis guys sekarang. Oke, jadi ya ini kita buka box ini dulu guys. Kita buka box. Oke guys, gue dapet kepingan XP aja nih, cool. Oke, dan setelah rilis itu tropinya di reset lagi guys. Jadi 500, jadi maksudnya biar adil gitu, dan level tetap levelnya. Oke. Dan di sini hero-hero gua udah dapat 4 guys. Di sini si Lock yang sekarang sudah menjadi hero andalan gua. Ini si MI, siapa mau upgrade karena kan koin gua gak cukup, koin gua. Dan ini tower, dan ini cool. Oke, let's go ya. Pasti teman-teman penasaran juga sama gameplay gimana. Oke, langsung jadi tempur. Jadi ini itu gameplaynya tuh bisa dibilang sama persis Call of Duty Black Ops 3, atau bisa dibilang menurut gua ini tuh Call of Duty Black Ops 3 versi Android-nya. Oke. Ya. Dan pokoknya ini game, menurut gua itu game FPS Android yang seru banget guys. Pokoknya fiturnya itu pas banget lah. Jadi ini game tuh baru rilis, jadi wajar aja mungkin ada kekurangan-kekurangan gitu kan. Ya bahkan sempat gue ngerasa sendiri gitu, yaitu grafiknya yang, bukan grafiknya sih, maksudnya itu yang FPS-nya yang suka ngedrop gitu. Tapi ya itu tergantung HP lo lah intinya. Yoi guys, dan yuk kita mulai saja. Gue sih menggunakan Lock namanya. Jadi setiap hero itu mempunyai skill khusus masing. Contoh nih, hero Lock itu skill khususnya itu apa tuh, pokoknya apa ya maksudnya itu ya, musuh biar kelihatan gitu. Oke, jadi ini game online ya guys, game online. Oke ya, dan oke, ada musuh. Die you bitch. Bodoh. Oke, kita kill satu. Oke, nyaris mati. Oh shit, kita. Oke. Ya, dan jadi di game ini itu gameplaynya itu lebih mengutamakan kerjasama tim ya guys. Oke, die. Oke, nah ini skill dari Lock, yaitu mampu mendeteksi musuh guys. Kalau skill-skill hero yang lain kan ya lebih ke apa ya, ke skill spesial gitu. Dan ini mapnya luas guys, bisa kayak Call of Duty gini nih tuh, bisa kayak Call of Duty Black Ops 3 gitu. It's musuh. Oke, yup. Waduh, mati. Ntar gua jangan sekat. Nah di sini gua bisa ganti hero guys, di sini ya elah mah kepake hero gitu. Oh guys, jadi ini kita pakai hero cool. Jadi
gue nyebutnya tuh hero tukang akang semprepegon. Ipar sebelumnya kalau nonton video gue sih mati loh. Jadi skill khususnya kita bisa naro ranjau, ranjau yang isinya baygon alias racun tuh. Jadi musuh pada keracunan semua, musuh pada keracunan semua musuh. Jadi ya oke, okay. Kita menang. Wow, kita menang. Oke, guys, kita menang. Dan siapakah yang MVP? Yang bakal MVP? Oh shit, bukan gua. Skor gua 1060 skor gua. Oke, lumayan lah. Yang penting kita nge-kill. Oke, kita dapat peti boosted. Yoi. Oke, nah ini di loading ini bisa lihat hero-hero nya. Oke, dan kalau ngomongin Modern Combat itu entah kenapa Modern Combat itu game yang FPS yang bagus juga, apalagi Modern Combat 5. Nah, Modern Combat 5 itu Modern Combat yang bisa dibilang online-nya itu mirip Call of Duty Black Ops 2. Jadi ya pokoknya online itu bagus gitu. Apalagi Modern Combat itu udah masuk turnamen e-sport yang pasti udah lama banget game. Dan sekarang sudah keluar Modern Combat yang baru, itu Modern Combat Versus yang mirip banget dengan Call of Duty Black Ops 3. Oke, nah sini gua bakal main lagi, guys. Astaga, slot peti penuh. Sebentar dulu, Pak. Slot peti penuh. Kita buka dulu. Kita dapat apa kita? Apet cool, lumayan. Oke. Langsung kita main lagi dan sini ada pertemuan seluruh. Jadi untuk mode games itu baru sedikit, tapi ya no problem. Yang penting satu mode aja dulu saran gua ya. Karena ya itu aja udah bikin seru banget gitu. Enggak apa sih sedikit. Oke, dan ini adalah hero gua. Si Lock sama si itu. Dan mungkin game ini bukan maksud gua, dan mungkin beberapa dari kalian semua ada yang main ini game. Tulis nickname lo di komentar ya, siapa tahu mungkin ya bisa mabar bareng lah. Oke. Dan di versi rilisnya ini entah kenapa loading ke gameplaynya itu cepet banget gitu dibandingkan yang tahap pengembangannya. Oke, dan kita mulai nih. 4, 3, 2, 1, let's go. Dan untuk ngomongin soal grafisnya ini udah lumayan banget, karena di game ini itu grafis dia terus sesuai dengan spesifikasi HP lo. Jadi di HP lo itu mendeteksi otomatis gitu, dan ada musuh di sana. Oh shit. Oke, dia menggunakan ini si samurai ini. Samurai itu cepet bro. Oke, di sana ada musuh. Skill lock ini cocok banget sih buat attack. Buat tanker atau attack kalau nggak salah. Pokoknya itu mampu mendeteksi musuh dia. Oke, dan ini bodoh amat. Gua mati sama si Ronan. Oke, dan kita nggak mau kalah, guys. Kalau bisa kita dapat MVP. Oke, musuh ada di bawah. Woi, lu. Bodoh amat. Astagfirullah. Ada terlalu apa tuh? Nekat gua. Oke, please jangan kalah. Ya elah. Please jangan kalah. Aduh. Musuh gua. Bagus, sip. Oke. Hop. Yaelah. Oke. Kirain gua ngelag tadi, kirain. Oke, gimana nih? Where? Ini tanker. Nah, ini tanker. Kalau tanker ini itu butuh banget, guys.
Oke, dari tadi gua sih 10 deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kerja sama tim lebih diutamakan. Atas. Pasti ngeselin. Mati lu. Ya elah, dari tadi asis mulu gue. Oke. Astaga, dia kabur. Mampus lo dikejerin. Oke, dan ini markas jaga. Oke, where? Oh. Oke, di sana di atas. Mantap. Oke, dan mana ini? Di mana? Oh, bokong. Yo, menang. Wow. Oke. Tim Cop winner 100%. Dan MVP bukan gua. Oke. Isi skor kita ya 970 dan oke. Kita dapat peti lagi, dapat bonus. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu saja pertemuan kita kali ini atau di video kali ini. Dan kalau suka dengan video ini, klik like. Dan kalau video ini bermanfaat, klik share. Dan jangan lupa di subscribe, oke? Dan kalau teman-teman pengen main game ini juga, teman-teman bisa download gratis di Google Play Store. Atau teman-teman bisa klik link di deskripsi video ini. Oke, ya, dan guys, doain semoga gua ya nggak sibuk-sibuk amat ya, nggak banyak tugas, jadi sehingga gue dapat membuat video-video yang baru. Oke, dan so see you on the next video. Seperti biasa, bye-bye.